dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia kita masih dapat menikmati rezeki, kesehatan dan beraktivitas hari ini. Yang kami hormati Bapak Kehormatan Masjid Al-Qaid, Ibu-ibu Majelis Taklim dan teristimewa buat anak-anak kita yang hadir pada hari ini. Sebelumnya kita mulai acara ini, kebetulan pada Selasa kemarin kita pernah mendoakan salah seorang rekan kita dari rumah Kadang Masamo, Ibu Devi Arminius, hari Selasa kemarin telah dipanggil Allah. Dan kita mohon pada anak-anak kita segera kita hadiahkan Al-Fatihah buat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga kita selalu berucap syukur pada rekan-rekan rumah Gadang Masamu alumni SMA 187 kepada Bapak Adi Baktiar yang mulia, sepertinya donatur bulanan yang selalu setia peduli pada anak-anak kita yang ada di sini untuk ikut berbagi rezeki dengan anak-anak yatim di Bandara. Yang juga Aqua Warung juga setia kepada kita untuk peduli membagi pecel ayamnya. Juga Ibu Esa yang mereka niatkan supaya setiap minggu dia akan bisa berbagi dengan kita berupa snack dan kue. Jadi terima kasih kepada Ibu Mel. Ibu Mel Upin, terima kasih juga kepada memberikan kue-kuenya untuk anak-anak kita. Yang pasti kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada para donatur kita, Bapak Ani Bhaktia, Aqua Warung atau Ibu Agni, Ibu Eza, Ibu Bitmel, terima kasih juga. Semoga dilimpahkan rahmat rezeki dan kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kepada Bapak Sarimuli, kita persilakan. Yang lebih penting lagi bahwa semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 itu akan segera pula berakhir. Karena di awal Desember sudah memasuki masa penilaian akhir semester ganjil tahun ini. Jadi kegiatan Jumat Berkah Berbagi untuk pendidikan peduli memang mesti sudah kita persiapkan mulai dari saat ini. Dan kita berharap nantinya nilai yang kita berikan lebih daripada sebelumnya. Dari kemarin itu SMA-nya 400, SMP-nya 350, dan SD-nya 300. Besok insya Allah kalau memang donaturnya banyak, rezeki kita ada lebih, itu kita programkan untuk SMA itu 500 berarti. Ya, SMP-nya 400 dan SD-nya 350. Dan jumlahnya nanti kapan perlu kita tingkatkan pula jumlah penerima.